Hidup tambah manfaat. Ya. Broco dan Mr. W. Hari ini kita mau main-main. Acaranya hari ini adalah main-main saja. Oh gitu. Jadi kita buka dengan main-main. Kalau acaranya saja sudah ngomongin tentang ice breaking dan games, maka harus dibuka dengan games. Kira-kira. Tadi kan bermain-main saja. Bermain-main saja. Ya kita saja aja. Saja. Jangan main, jangan main. Harus main. Harus main. Karena ini episode-nya ngomongin tentang ice breaking dan games, maka kayaknya lebih seru kalau yuk kita videonya dibuka semua. Oke. Boleh nggak sih videonya sekali-sekali video yang ada di sini nih dibuka, kita main bareng-bareng yuk. Nggak apa-apa lagi santai di rumah lagi sambil tiduran boleh. Kita main-main yuk sekali-sekali buka videonya gitu biar seru biar seru. Oke. Okay. Gitu, ya. Ada yang lagi ngajak itu anaknya Om Revi ya nggak apa-apa lah di biar tahu gitu loh. Oke, dibuka dong videonya. Kita asik-asik seru-seruan tuh. Kita akan berangkat kalau penumpangnya sudah penuh. Penuh. Jadi harus dibuka dulu. Kita main game yang pertama. Bukan apa ya? Sebenarnya game nanti kita ngobrolin lah. Ini game atau apa sebenarnya gitu. Oke. Oke, biar ada energi di siang hari ini, tangannya di depan kamera semua, tangannya di depan kamera, tangannya di depan kamera. Ini depan mic. Depan mic. Kita depan. Kita kamera kan. Oh iya iya. Depan iya. Kamera, tangannya depan kamera. Oke. Terima kasih yang masih malu-malu yuk. Dan biar seru, soundnya dihidupin semua biar ribut. Pokoknya harus ribut ini. Mic-nya dinyalain semua. Di belakang sedang ada apa aja, pokoknya nyalain. Mic-nya nyalain, semua nyalain. Oke. Tangan di depan. Ada pesan tuh. Maaf, komputernya enggak ada kamera. Enggak apa-apa. Oh iya. Tepuk tangan aja. Tepuk tangan kan enggak harus
kalau nggak ada kamera ya. Teh Kiki, ini integritas loh. Oh iya. Walaupun bisa kita nggak bisa lihat, tapi kan. Oke, tangan di depan. Kalau okay, depan. Kita mulai dengan, karena ini di hari yang seru, jadi kita pakai bagian-bagian dari hari. Kalau saya bilang selamat pagi, maka tepuk satu kali. Kalau bilang siang, tepuk dua kali. Kalau malam, tepuk tiga kali. Oke. Oke, siap-siap. Oke, kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Belum ada, selamat sore. Selamat malam yang tiga kali. Tadi selamat malam. Iya. Selamat malam harusnya gak tepuk. Yang jebak kena sendiri ya. Yeah. Oke, kita ulangi. Oke, sekarang kalau selamat sore, karena sore itu antara siang dan malam, maka tepuknya tengah. Ada bunyinya. Ada ya? Ya, suka-suka. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Dan ada satu tambahan lagi nggak seru. Tepuk sambil teriak, woi gitu. Woi, sekali-sekali. Iya, sekali-sekali biar orang yang ada di rumah kita tuh itu ngapain sih nonton video sambil teriak-teriak gitu. Boleh? Setuju? Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tepuk ribut. Terima kasih. Tapi masih malu-malu, masih banyak yang matiin video. Nanti kita. Oke, sip. Oke, sekarang di-mute kembali. Di-mute kembali. Bapak Ibu yang di sana. Oke, Mr. Wee. Tadi kita sudah coba yang namanya ice breaking. Dadakan, karena nggak kita rencanakan sebelumnya. Oke. Okay. Jadi tiba-tiba, ayo, harus karena acaranya ini ngomongin ice breaking, yuk dibuka sama ice breaking. Gelagapan dong saya tadi. Nah, masih bingung nih, saya sendiri juga masih bingung. Ketika saya baca flyer, flyernya itu kita yang bikin, tapi saya sendiri bingung. Apa sih? Kan Mr. Wee bilang, ada apa tadi? Ice breaking, kemudian ada games. Sebelum ngobrolin banyak, kenapa sih harus ada ice breaking dan games? Ice breaking dan games. Oke. Okay. Nah, kita kan lagi, kita pasti bergerak di core business-nya kita kan di pendidikan dan pelatihan. Ya, proses pembelajaran. Ya. Kita berhadapan dengan peserta, dengan participants, audience. Ya. Jadi, untuk membuat istilahnya gini, seorang pengajar itu mempresent sesuatu. Jadi kalau kita bicara secara general, presenter dan audience, yeah. Entah presenternya bentuknya fasilitator, pengajar, atau kita present sesuatu ke seminar dan lain-lain, itu presenter. Dan ice breaking itu sesuatu yang diperlukan untuk, kan dia namanya aja ice breaking, ya? Yeah, ice breaker, mecahin es. Es itu apa? Es itu yang buat sirup itu ada pakai es. Sifatnya apa dia? Dingin, kaku, beku. Beku. Jadi kadang kalau audience itu kan dia dari berlatar belakang yang berbeda, yeah. Usia dan lain-lain. Yeah. Nah, bisa jadi dalam sebuah proses pembelajaran atau seminar dan lain-lain itu suasana itu belum tercipta apa ya? Karena dalam proses pembelajaran kita perlu menciptakan sesuatu yang physical dan emosional antar audience, antar peserta, antar kita dan peserta. Sesama peserta. Nah ini sehingga butuh yang namanya pemecah es tadi. Dan kapan waktu yang tepat? Misalnya saya lagi asik-asiknya ngajar nih, kapan sih atau saya lagi enak-enaknya present gitu, lagi mempresentasikan sesuatu, kapan tepatnya kita bikin ice breaking? Ya sesuai dengan namanya ice breaking ya. Nanti kita bisnis kita lihat juga ice breaking itu ada apa aja sih metodenya. Nah, gitu. Ada macam-macam. Jadi di pada saat misalnya suasananya sudah mulai boring. Suasana udah mulai nggak enak gitu. Lo pernah ngajar nggak? Kayaknya sih, saya ingat-ingat pernah kayaknya. Iya. Yeah. Nah, pernah. Kan kita kalau ngajar tuh kelihatan loh. Misalnya peserta depan kita atau kita ngajar depan mahasiswa gitu. Kelihatan lah. Misalkan 1 menit pertama, 2 menit pertama seperti apa. Terus pada saat karena kita berada di depan mereka, kita tahu kondisi kelas atau audiens kita kayak apa gitu. Ada yang mulai mengeluarin handphonenya atau ada yang mulai sudah tidak mulai memperhatikan lain, saat itulah kita butuh ice breaking. Atau bisa dilakukan di awal seperti tadi untuk memperkenalkan, mencairkan di awal dan lain-lain. Dan nggak ada waktu yang harus ice breaking itu misalnya di sesi setelah materi apa atau harus di siang jam
2.5-3 dan lain-lain. Itu tergantung dari presenternya. Presenter. Kemudian kalau di flyer kita gitu, cerita tentang ice breaking dan games. Saya sih berpikirnya game sama ice breaking itu sama. Benar juga sama gitu, Mr. W. Ice breaking itu sama dengan games atau gimana? Nah, jadi kita ini definisi ice breaking dulu tadi sudah ya, untuk memecah kebuntuan, memecah kebekuan suasana, kemudian supaya menciptakan emosional yang lebih baik, menciptakan engage supaya tetap stay fokus dan menciptakan ketertarikan gitu ya. Walaupun ice breaking bukan satu-satunya cara untuk menciptakan ketertarikan, materi tetap di atas segalanya gitu. Ice breaking itu bisa berupa misalnya pada saat kita masuk kita langsung cerita. Model storytelling, cerita yang bagus, menganalogikan sesuatu, itu satu. Terus bisa juga menggunakan humor. Stand up comedy gitu lah ya? Iya, nah, terus bisa juga menggunakan nyanyian. Kayak tadi. Kalau tadi main piano. Oh main piano, bukan nyanyi. Sambil nyanyi. Oke. Ya? Beda ya. Beda. Kalau nyanyi dia gak main piano. Iya. Terus bisa juga pakai game. Nah ini, jadi game itu bisa berada dalam sebuah ice breaking. Bisa menjadi bagian dari ice breaking atau kalau nanti kita bicara lebih lanjut lagi ada games yang memang didesain secara khusus untuk sebuah materi. Itu kita kenal namanya game based learning. Saya pernah sering dengar tuh kayak gitu. Sebenarnya apa sih game based learning? Apa bedanya sama ice breaking? Apa bedanya game biasa gitu? Terus ada lagi muncul makhluk namanya game based learning. Itu bedanya apa ketiga makhluk itu? Oke, jadi kalau games yang memang game based learning itu adalah sebuah games atau permainan yang didesain beneran, didesain khusus untuk tujuan pembelajaran itu, tujuan materi itu. Jadi kan beda dengan ice breaking. Ice breaking itu nanti ada beberapa bukan ketentuan ya, maksudnya kita bisa melakukan ice breaking lebih efektif itu seperti apa. Nanti di segmen 2 kita akan ngobrolin itu. Siap. Nah kalau game based learning intinya adalah sebuah event, sebuah situasi yang benar-benar di create. Misalkan tujuan pembelajaran, misalnya saya ngajar komunikasi, teori materi komunikasi misalnya ya, contohnya gitu. Dan di sesi itu saya mau menekankan bahwa agar komunikasi itu nyampe antara komunikator dan komunikan, itu key message-nya apa sih? Misalkan satu, pesan harus jelas, clarity gitu ya. Kemudian instruksinya harus jelas, kemudian terciptanya ada waktu untuk melakukan verifikasi terhadap komunikasi. Nah, misalnya 3 poin itu mau dijelaskin. Tapi ini dikemas dalam bentuk games. Misalkan, kan sering tuh kita di kelas lihat ya, misalnya teman-teman Widyaiswara, pengajar lain gitu. Oke, kalian berhadapan, berpunggung-punggungan. Gitu. Enggak ya, apa sih? Oke, saling membelakangi. Nah itu, kemudian yang satu pegang kertas, kemudian yang satu lagi menginstruksikan. Tapi tidak boleh mengkonfirmasi, hanya satu arah. Okay. Nanti gambarnya seperti apa. Kemudian nanti dicoba lagi kalau dua arah seperti apa. Baru nanti ada lesson learn-nya. Dari games tadi apa sih yang bisa kita pelajari? Gitu ya. Oh berarti kalau dalam melakukan komunikasi harus jelas instruksinya, harus bisa melakukan konfirmasi. Dua arah akan jauh lebih baik dibanding satu arah. Ngobrol gitu bisa memverifikasi jauh lebih baik dibanding hanya instruksi misalkan gitu. Itu game based learning. Jadi memang sebenarnya kayak misalkan gini, lo disuruh sama atasan gitu ya. Bikin laporan gitu, instruksi. Terus laporan apa? Situ nggak punya waktu untuk melakukan konfirmasi, kan bingung kan? Bingung. Laporan apa? Nah. Iya. Bisa laporan penyelenggara atau laporan yang lain kan? Iya. Jadi itu game based learning. Jadi kalau kita bicara tadi ada ice breaking, udah ketahuan ya ice breaking apa dan ice breaking itu bisa bentuk games ternyata ya. Oke. Dan game sendiri juga macam-macam. Ada game yang benar-benar cuma game bukan tanpa tujuan sih, cuman yang tidak ada hubungannya sama materi, sama game yang memang disetting untuk bagian dari delivery materi. Iya. Itu game based learning. Ya, masih banyak lagi sih contoh-contoh game based learning. Tapi kurang lebih itulah. Karena perbedaannya antara games yang kita gunakan sebagai ice breaking atau games yang kita gunakan memang kita desain sebagai bagian dari pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Tapi saya rasa hari ini ada yang aneh ya, Mr. W. Kan biasanya kalau di Ngopi Hitam selalu ada narasumber. Ini narasumbernya siapa? Menurut lo? Enggak. Jadi Ngopi Hitam ini kan sebuah wahana. Kalau wahana itu kayak Dufan ya? Dufan. Ancol. Di Ancol. Dufan lu sebut merek sih. Oh iya, Iya. Sebuah wadah. Wadah kayak ember ya? Wadah ya belum tentu ember juga. Oke. Okay. Sebuah tempat untuk kita sharing.
Makanya tagline kita kan everyone can share. Jadi siapapun bisa sharing karena pengalaman seorang itu beda-beda, ya kan? Nah, sehingga di sini nanti kita akan narasumbernya adalah kita semua. Jadi ada 66 plus 1 2 3 4 5 8 100 ribu. Semua, pokoknya narasumber semua ada di sini. Dan boleh sharing semuanya. Situ ya kan? Terus ada yang ada di sini kameramen. Iya. Tempat kopiin narasumber. Narasumber. Ya. Tanyain nanti kalau enggak ngomong kita keluarin dia. Kita kalau mau ngopi dari mana? Dari dia. Siapa? Mana bisa dari speaker ya kan? Jadi banyak hal yang tidak bisa lakukan gitu. Oke, saya kemarin juga sempat ini, Pak Mr. W. Jadi kemarin tuh sempat video nyari-nyari video tentang apa ice breaking karena begitu dapat besok mau ngomongin ice breaking, saya bingung ice breaking apa. Oke, cari-cari akhirnya di colok acok 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 acok. Iya, bukan. Itu SS benar. Di you kutip-kutip gitu. Jadi kita coba lihat videonya. Video pertama yang saya hasil pencarian saya. Iya, iya. Oke, jadi ini ada video tentang fungsi soal pertama. Ini contoh ya. Tulis di kertas, perhatikan gambar objek dengan huruf depan K. Ya. Jadi teman-teman, para pemain yang lain ya, para peserta kelas online, itu harus memperhatikan layar dengan baik dan mencari objek yang ada dalam gambar nanti yang huruf depannya K. Ya. Contoh misalkan nanti kalau ada gambar kaki, ya berarti harus ditulis kaki gitu ya. Oke, kita coba ya. Seperti ini. Dan ini sudah ada timernya. Silakan cari objek di gambar ini dengan K. Huruf K di depannya. Kaki ayam. Kaki ayam. Mungkin. Apalagi. Jadi ini otomatis kaki di slide-nya jamur. Akan ada timer sebanyak 20 detik. Kabarnya makin kabur hilang. Iya. Oke. Okay. Ya, jadi nggak bisa lihat. Hilang, Pak. Perlu dioperasikan ya. Kita langsung mencari tahu jawabannya. Ya. Nah, ini ada instruksinya. Berhenti menulis. Setiap objek yang benar mendapatkan 2 poin dan jika salah minus 1 poin. Oke, ya setelah itu para peserta ice breaking tadi sudah menulis di atas kertas, berhenti, nggak boleh ada yang menulis lagi. Nah, lalu kita bahas tuh ya huruf objek yang ada di dalam gambar tadi dengan huruf K. Yang ada adalah kuda, tuh ya, kurcaci, kura-kura, kursi, kantong. Oh, jawabanku enggak ada tadi kaki ayam. Kartu. Enggak ada ayam tadi. Kaleng, ada ya. Kaki doang, kaki enggak pakai ayam. Kunci. Loh, keju. Ayam kan punya kaki. Oke, itu tadi jawabannya. Itu contoh. Contoh. Kita mau coba. Berarti ice breaking pun kita akan coba bagaimana itu bisa diterapkan dengan online kelas ya. Yeah. Karena kita sekarang lagi seru-serunya sinkronus, PJJ gitu ya. Ya tadi karena ngomongin ice breaking tadi belum cerita bahwa ini bisa dipakai di online kelas. Nah, oh, ini gitu. Contohnya adalah kayak itu tadi, okay. Itu di online kelas. Jadi boleh nggak kita coba, Pak? Coba mainin kayak gitu. Dan ternyata ice breaking itu kita niru juga nggak apa-apa. Yang penting bisa kita mainkan dan kita modifikasi sedikit juga nggak salah. Salah juga tidak boleh aja. Jadi kita main game. Saya ya pasti kalau kita tadi lo bilang kan niru terus bisa kita mainkan. Iya. Kalau nggak kita bisa mainkan, nggak ada ice breaking, bro. Diem. Jadi ice beneran. Ice gitu. Oh, kita ice breaking. Ini nggak bisa kita mainin, kita kacau. Oke, kita mainkan. Jadi nanti akan ada hadiah juga dari for director kita. Oke. Siap-siap bagi-bagi hadiah. Uh-huh. Tapi sebelum bagi-bagi hadiah, kita coba. Berarti ini yang tadi contoh tadi kita mau coba nih. Mau coba yang ke semua audience nih. Ke semua audience. Siap enggak? Jadi nanti saya akan tunjukkan sebuah gambar. Uh-huh. Dan kita mainnya bidding, Pak. Jadi bidding. Apa banyak-banyakan. Jadi silakan di chat nanti ditulis bisa nemukan berapa kata dari gambar yang akan saya share. Oke. Okay. Nanti saya akan di-share. Nanti akan nge-share gambar kemudian bisa menemukan berapa banyak kata yang berawalan huruf P. 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 Papa ya. Papa. P. Papa kilo. Papa. Yang depannya huruf P. Jadi nanti silakan di chat. Gunakan chatnya di sini. Misalnya saya nemuin 10 kata, 20 kata. Monggo. Nanti kita coba main. Sama seperti tadi aturannya. Kita kasih waktu nanti operator akan menayangkannya selama 20 detik gambarnya. Dari situ silakan banyak-banyakan kata yang depannya huruf P. Yang tulis, ada di gambar itu ya. Di gambar dulu. Tulis saja di chat. Saya ketemu 15. Nanti yang paling banyak akan kita panggil ke ruangan. Okay. Ke room Zoom ini untuk cerita kata apa saja. Oke, siap? Okay. Siap? Semuanya siap? Kalau siap, acungkan jempol dong. Acungkan jempol dong yang ada videonya. Kalau siap, acungkan jempol. Ini
Acungkan jempol. Oh ya, siap. Oke, oh yang lain pakai emot. Bagus. Benar. Oh iya, digital. Digital, oke. Okay. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai 20 menit operator tayangkan gambarin. 20 detik. 20 menit selesai acaranya. Huruf P. Huruf P. Yang depannya huruf P. Yeah. Salah sih. Oke, tayangkan. Sudah. 20 detik. Yang depannya huruf P. Ditulis dulu berapa jumlahnya, dapat berapa, jangan tulis ini. Jadi saya bisa nyebutin 10, saya bisa nyebutin 20 gitu. Nanti yang paling banyak akan kita panggil, nemuin berapa kata. Oke, silahkan di close. Dan berapa yang paling banyak kita lihat di chat, silahkan ditulis. Angkanya saja, ini ditulis. 4, ada yang 4. 3, yo yang paling banyak. Ayo. 4, oke. 5 sudah ada 5. 3, oke. 5. 6. Oh, ada 6. Kalau saya sih asal gede aja nulisnya, nanti perkara salah kan yang penting nyoba dulu gitu. Hmm. Ya, tapi iya. Kalau misalkan jawabnya gini boleh enggak? Misalkan satu jawab prosotan, satu jawab puncer-puncer. Itu bahasanya tahuna misalkan gitu. Puncer-puncer. Misalnya ya, contoh. Ya, iya. Boleh kan? Asalkan dia bisa menulis. Oh iya. Pakai kita buka KBBI. Iya. 4. Paling banyak masih 6. Dwi Rahmat Kurniawan. Oke. Oke, kita bungkus, boleh kita close? Boleh. 6, kita panggil Mas Dwi Rahmat Kurniawan, Pak Wan, Pak Iwan. Monggo, ya, Pak, siap, Pak. Apa aja tuh? Apa Pak saja? Mungkin gambarnya ditayangin lagi? Oh, lihat gambarnya. Tadi saya pede aja soalnya. Oh, pede aja, ya. Oh. Juara memang, yang itu beda aja. Situ gambarnya sudah. Silakan. Pohon. Terus perosotan. Pipi manusia itu ada pipinya kan? Iya, benar. Luar biasa ya. Ada mata, ada pupil berarti itu kelihatan sedikit, Pak. Iya. Ada pagar. Pagar ya. Pagar sama apalagi satu lagi ya? Satu lagi, wah nggak ketemu satu lagi, Pak. Tadi kayaknya 6, Pak. Iya. 5 berarti Pak nyerah saya, Pak. Punggung itu ada punggung, Pak. Ada paha. Punggung paha, kita ada perempuan, boleh. Iya. Jadi kemarin sempat. Iya. Pak, makin liar ya. Putri. Iya. Oke. Perut. Makin putri perut. Iya. Ya inilah serunya. Jadi bebas. Tapi berapa jawabannya itu? Sebenarnya kalau dihitung, Pak, ini karena nanti orang akan dengan kemampuan menelitinya, terbanyak yang bisa dihitung rekan-rekan tadi ada sekitar 12. 12. Lupa saya apa aja, pokoknya itulah dihitung 12. Oh, peyot. Apa? Peyot. Pakaian. Banyak, putih. Bisa lebih ya, ini. Bisa lebih, karena pakaian anak, tadi pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan okay. Itu juga gitu. Ini namanya. Ini salah satu contoh ya. Tapi kita tanya ke teman-teman di sini nih, kira-kira kalau ini kalau kita mau pakai di kelas online, memungkinkan nggak ya? Silakan, ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat nggak nih? Bisa nggak gitu kita pakai model gini, terus kira-kira apa kendalanya mungkin. Tadi kan merasakan nih, kan nanti kita akan pakai Zoom banyak kayak gini. Banyak. Nah kira-kira ada kendala nggak di sana kalau misalkan kita ini akan kita pakai contoh ini misalnya. Oke silakan, kalau ada yang mau berpendapat silakan. Ada yang berpendapat? Silakan, semuanya boleh berbagi gitu. Oh iya. Pendapat. Tan. Nggak pakai tan, ya, pendapatan duit. Ayo, ada yang berpendapat? Pak Gatot, bisa cuma kalau hubungannya sama waktu agak lag. Jika ini diberi nilai takutnya ada yang cheat. Oh ya, boleh. Okay. Komentarnya boleh ya, saya yeah. Juga boleh ya. Nah, ini menarik dari Pak Gatot. Bisa cuma kalau hubungannya sama waktu agak lag. Jadi mungkin bisa jadi ini kita mitigasi. Ini kan kita lagi ada di cloud manajemen risiko ya kan. Kita harus pakai kata-kata bahasa mitigasi. Misalnya waktunya agak lebih banyak. Kalau tadi kan 20 detik, oh bisa 30 detik. Atau mungkin waktu apanya mungkin bisa diperpanjang. Nah ini ada yang ngomongin tentang integritas, Pak. Apa tuh? Mana? Itu Mbak Kiki bisa di screenshot. Hah? Jadi screenshot. Mungkin, kendalanya bisa di screenshot. Bener juga sih. Ya gak apa-apa, cerdas berarti. Cerdas. Namanya game ya sah-sah saja. Okay. Mungkin kalau Blackboard Ultra lebih cepat kalau pakai. Oh iya. Blackboard Ultra. Apa ya? Saya tahu ya. Oh, yeah. Bukan ini. Nanti. Kalau saya bikin game mungkin sesuai dari materi. Dari narsum pertama ya. Blackboard Ultra dari Mbak Lili. Kemudian Bu Yuni kendalanya beda persepsi dan beda bahasa. Nah, ini yang tadi. Yang seru ya tadi. Iya. Yeah.
Ya, gue juga asal sih sebenarnya. Ya, prosotan, pijakan, yeah, yeah, gitu. Terus Bu Amel menyampaikan, kalau saya bikin game sedapat mungkin sesuai materi. Oh, yeah. Itu tadi yang cocok. Game based learning tadi. Nanti, dan mungkin di waktu singkat ini, kalau Bapak Ibu sekalian yang ada di sana, tamu-tamu kedai kami, ada apa ya, ada pick, apa ya, gagasan ide terkait icebreaking game, nanti bisa di-share di sini, kita coba mainkan bersama gitu. Iya, iya, iya. Oh, dikit, ada dikit informasi tentang icebreaking nih. Iya. Tadi ini menarik karena Bu Amel udah menyampaikan ini nih. Jadi iya, sepakat dengan Bu Amel ya, sedapat mungkin sesuai materi. Karena sekali lagi, even games yang merupakan bagian dari icebreaking, kita gunakan sebagai icebreaking, dan games based learning yang benar-benar kita desain khusus untuk sebuah proses pembelajaran, memang sebisa mungkin kita bisa kaitkan dengan materi. Dengan materi yang sedang kita sampaikan. Agar apa? Ya sebenarnya ini eman-eman aja pada saat kita menyita waktu. Memang ice breaking tidak boleh terlalu lama gitu ya. Misalnya kita ngajar 90 menit, masa ice breakingnya 82 menit. Iya, iya, iya. Jadi best ice breaking sekitar 3-5 menit. Ya. Nah kalau itu bisa kita ambil menjadi sebuah materi atau kita bisa lemparkan kepada peserta, apa yang misalnya ini itu akan lebih keren lagi. Lebih keren. Ya. Lesson learn-nya apa nih dari? Iya, jadi dan apa kita juga butuh ice breaking itu butuh disiapkan. Ya, saya ada 7 poin terkait dengan ice breaking supaya ice breaking ini bisa lebih efektif atau lebih enak dimainkan dan disampaikan juga. Jadi butuh disiapkan. Jadi memang kadang-kadang ada yang impromptu ya. Iya. Nah, iya. Tapi kalau ini bisa butuh disiapkan tadi kaitannya dengan Bu Amel, yaitu kita bisa mengaitkan dengan materi. Pertama butuh disiapkan, kemudian juga butuh direncanakan. Kenapa butuh direncanakan? Tadi kayak lo bilang tadi, kalau misalnya kita mau ice breaking, ternyata nggak bisa dimainkan karena misalnya waktu. Pada saat kita jadi pengajar atau menjadi presenter ke sebuah event gitu, itu kan presentasi kita biasanya sudah terstruktur nih. Yeah. Apalagi video suara kan sudah terstruktur. Misalnya, materi ini akan disampaikan setengah jam, materi dan seterusnya. Dan kalau ini kita tidak persiapkan, misalnya kapan kita mau menyisipkan game ice breaking tadi, nah ini kan bisa jadi nanti malah waktu yang kita cangking, waktu kita udah set bisa jadi berantakan. Jadi event ice breaking yang dalam bentuk games atau ice breaking apapun butuh disiapkan. Tadi misalkan ada contoh ice breaking yang bisa kita misalkan humor. Kalau orangnya, presenternya sense of humornya tinggi, dia bisa sewaktu-waktu. Impromptu bisa. Iya kan? Tapi kalau misalnya enggak, lo bayangin dong. Dia udah ngomong ya kan? Udah keringet-keringetan. Udah diam. Cep, senyap. Terus dia mau ngapain coba? Atau enggak, pesertanya ketawa tapi, hah? Iya. Kasian juga. Kemudian, perlu latihan. Perlu dicoba juga. Icebreaking itu perlu latihan. Kenapa? Kita mau coba lihat apakah bagaimana responnya kira-kira nanti peserta ini seperti apa. Itu perlu latihan. Iya, jadi yang kayak membedakan impromptu sama yang disiapkan adalah tadi, tepuk tangan saya itu benar-benar impromptu sama yang ini tadi. Iya. Ya, nah, terkait yang impromptu apa yang sesaat itu perlu juga kalau misalkan kita melihat suasana kelas, suasana audience kita itu udah cair, udah mereka sudah bersemangat, tapi terkadang misalkan siang ada yang sedikit lost focus dan lain-lain. Karena kan Bapak Ibu Widya Iswara atau panggil kita suka misalkan bangun menerakan satu kata, misalnya kalau saya terakan kata ini di awal gitu, kemudian mereka harus teriakin apa. Itu kan sebenarnya hanya untuk supaya balik lagi gitu, sama kayak tadi tepuk kan. Jadi seru. Jadi ini sambil itu baru 3 ya, ada 4 lagi nanti break sambil jalan. Sambil jalan. Itu jalan. Tips-tipsnya gitu. Tips-tipsnya. Ini baru tadi baru ada 3. Apa sih satu pertama tadi? Icebreaking itu disiapkan, kemudian direncanakan. Dan perlu latihan. Oh, perlu latihan. Itu 3 clue ya. Awal. Mbak Teres. Ice breaking yang berbentuk gerakan. Ada contohnya enggak? Bin, contohin, Bin. Jungkir balik. ini kalau tadi tanpa alat, saya juga nemu di YouTube tadi video yang games-nya itu menggunakan bantuan alat. Jadi nanti minta tolong teman-teman bantuan alatnya spidol sama kertas. Nanti disiapkan. Kita main game yang kita pakai alat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sekitarnya ada alat tulis, tolong disiapkan. Nanti kita ada games yang pakai alat tulis. Bisa apa aja sih, bisa spidol. Yang penting ada kertasnya dan ada yang buat nulis. Enggak harus bagus, pokoknya di kecil-kecil juga enggak apa-apa. Yeah. Kita nanti ada game itu. Kita lihat dulu videonya. Oke. Okay. Video kedua. Oke, peralatan yang dibutuhkan untuk memainkan permainan dua fakta
satu hoax ini adalah dibutuhkan kertas dan spidol, itu ya, atau alat tulis lainnya yang penting jelas, itu ya, dan mudah dibaca ketika ditulis di atas kertas. Oke. Nah, kita akan masuk ke tahap persiapan permainan. Yang pertama kali adalah tentukan urutan pemain, itu ya. Jika ini memang digunakan untuk kegiatan masa orientasi di sekolah secara online, maka saya sarankan gunakan nomor urut presensi, itu ya. Atau kalau ini di perusahaan mungkin nomor urut nomor induk karyawan, itu ya. Tapi silakan ditentukan ya. Yang terpenting adalah ada urutan yang disepakati dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang kedua adalah persiapannya, setiap orang menuliskan di lembar kertas tadi nama, ya, pertama nama, kemudian tiga hal terkait kepribadiannya, ya, terkait dengan dirinya, itu ya. Nah, dua itu harus berupa fakta dan satu harus adalah berupa hoax atau bohong, itu ya. Terserah tentang apa ya, misalkan sebagai contoh, ya, saya sudah menulis di sini. Oke, ini contohnya, semoga terbaca dengan jelas. Oke, ya, ini ada nama, nama saya Adi. Lalu saya menuliskan tiga informasi, itu ya, di mana tiga di antara ini ada satu yang hoax dan dua itu adalah fakta. Di sini saya tulis ada cicak, akuntansi. Dan saya harus cerita itu ya nanti ketika nanti giliran saya harus menceritakan nih ya. Dan jangan lupa tuh ya di baliknya itu dituliskan jawabannya yang hoax tuh ya. Yang hoax yang mana ditulis di sini itu ya. Kemudian sudah saya tulis yang hoax itu adalah yang nomor 3 sebagai contoh. Oke, jika sudah maka masuk ke fase permainan. Pemain pertama, misalkan tadi yang disepakati adalah pemain dengan nomor urut yang teratas akan mulai. Lalu dia menunjukkan kertas ini sambil dibacakan supaya suaranya terdengar. Dan ini kertasnya bisa dibaca dengan baik, gitu ya, di layar. Oke, saya bacakan. Misalkan nama saya, perkenalkan nama saya Adi. Fakta yang pertama adalah ini hewan yang paling saya takuti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, akuntansi. Artinya saya waktu kuliah ambilnya jurusan akuntansi. Terus yang nomor tiga adalah saya waktu SMA jurusannya adalah IPA atau ilmu pengetahuan alam. Terus saya menyampaikan, ayo tebak mana nomor berapa yang hoax. Oke. Nah, setiap orang memanfaatkan fasilitas chat room ya, baik itu entah di Zoom atau Google Meet. Jadi satu orang hanya boleh kesempatan satu kali tebak, nggak boleh nebak kesekian kali itu ya. Yang diambil adalah jawaban yang pertama. Ya, jadi misalkan udah nulis terus dia nulis lagi, yang tulisan berikutnya diabaikan, tapi yang pertama kali dia tulis itu adalah yang dikunci, itu ya. Lalu setiap orang ya sudah mengetik. Jika di situ ada sampai dengan 20 orang pemain, maka ada 20 jawaban. Oke. Lalu setelah semua orang sudah menjawab, saya sebagai pemain aktif, saya akan membalik. Jadi yang hoax adalah yang nomor 3. Jadi saya tidak berasa waktu SMA bukan dari jurusan IPA tapi dari Oke, itu tadi contoh, Pak. Contoh, Mr. B. Contoh bagaimana kita mengajak interaksi peserta tapi butuh alat. Oke, pakai alat. Kita coba ya. Ada yang bawa alat tulis nggak? Mau volunteer bawa alat tulis? Alat tulis sampai sudah ditulis tadi 3. Kita ada? Bu Yuni sudah menyiapkan. Minta tolong rekan-rekan Bu Yuni di spotlight. Bu Yuni, silakan cerita. Dan yang hook sudah ditulis di belakang ya. Oke. Sambil ngomong, silakan. Saya belum nulis nih. Oh, belum nulis. Oke, okay. Ya sambil nulis dulu. Oke. Okay. Sambil nulis, mungkin kita coba dulu ya. Kita coba. Iya. Oke, okay. Kita coba. Saya yang akan mencoba. Ini bisa di zoom. Nah, ini saya akan cerita tentang 3 hobi saya. Kelihatan nggak? Nama ini
pas banget buat perkenalan. Jadi nanti saya akan ngomong, nama saya Kobin Martanto. Saya punya hobi berolahraga dan berpetualang. Hobi pertama saya adalah bersepeda. Saya hobi bersepeda. Tiap weekend saya bersepeda minimal 20 kilo setiap minggu. Kemudian saya hobi touring motor. Saya pernah melakukan touring dari Bogor ke Sumatera dan Bogor ke Bali. Ini touring motor. Saya hobi touring motor. Kemudian saya juga hobi lari pagi, lari-lari ringan untuk ngelilingin komplek. Jadi biar menjaga kebugaran, saya hobi lari. Silakan dicat kira-kira yang hoax yang mana? Oh, aduh, tiga ini. Oke. Ya, tiga, dua lah gitu. Oke. Satu. Yeah. Hampir semuanya jawabannya komplit. Berarti menganggap saya itu hoax semua yang saya ceritakan. Ini ada yang nyata loh. Iya. Okay, ya. Kirain dan, tadi lo nulisnya ganteng, keren, pinter. Oh, itu hoax semua. Ini, makanya saya pilih yang Iya. Kan? Iya. Jangan gak bisa ketebak. Dan jawaban yang benar adalah, yang hoax adalah nomor tiga. Saya gak hobi lari. Kalau itu ada yang 1, 2, 3 hoax semua katanya. Ya enggak lah. Satu yang hoax yang nomor tiga. Yang nomor tiga ini yang hoax. Saya gak suka berlari dan memang gak pernah sih sebenarnya lari-lari pagi gitu. Yang 1 dan 2 benar. Saya hobi bersepeda itu ada sering di status saya. Kemudian touring juga bisa dilihat bukti-buktinya di Instagram saya gitu. Kira-kira begitu. Gitu, Mr. Wee. Nah, ada lagi nggak game yang challenge-nya Buteres tadi? Iya. Challenge-nya Buteres ya. Tadi game bergerak. Tapi ini kita berbicara online ya. Online kelas. Ya. Kalau di classroom itu kita sering pakai ya pasti mudah membuat sebuah ice breaking atau games based on ice breaking games gitu. Misalnya kalau di online itu kendala yang paling besar adalah terlalu banyak duduk bagi peserta. Oh, okay. Karena kita bayangkan misalkan 2 JP atau 3 JP ya, dia mendengarkan terus duduk itu pegel banget gitu. Dan posisinya kan cenderung statis ya. Statis, menghadapi layar. Karena ya bisa juga sih dia zoom sambil handstand juga bisa. Iya, kepalanya ke bawah ya, ya kan. Iya, gitu. Namanya suka sekali. Tapi blosor gitu. Bu Yuni udah siap kayaknya. Bu Yuni udah siap mau cerita. Oh, Bu Yuni udah siap. Oke, kita coba dulu deh. Oh, dia ya. Bu Yuni nih. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni. Minta tolong di spotlight Bu Yuni. Oke. Oke, siap. Oke. Oke. Gerak-gerak, Bu. Oke, silakan cerita, Bu. Silakan cerita dari antara itu gitu. Ya, silakan diceritakan. Kan kami enggak bisa nebak kalau enggak diceritain gitu. Ya, kira-kira. Masih mute, Bu. Oh, masih mute. Oke, ya. Ya, ini tiga item ya. Yang satu adalah hoax tentang saya. Yang pertama, saya adalah anak pertama. Yang kedua, saya pernah pingsan. Yang ketiga, saya sangat suka baca novel. Bahkan pernah semalam suntuk saya habiskan untuk menyelesaikan satu novel. Yang hoax yang mana? Nomor yang satu. Ada yang jawab satu. Iya. Gue kalau bisa nulis nomor satu. Saya ngikutin itu. Nomor satu. Nomor satu. Banyak yang nomor satu. Benar nggak Mbak Yuni nomor satu? Dan yang hoax adalah tererere. Yang hoax adalah tererere. Betul nomor satu. Benar kan? Ya. Gue punya alasannya. Karena namanya Sri Wahyuni. Jadi anak ketiga. Betul. One, two, three. Ya, betul. Iya kan? Itu alasan paling tidak masuk akal. Tapi benar. Iya, benar. Dan ini cocok untuk perkenalan. Iya. Kalau PJJ kan cukup lama. Ini bisa hampir setengah jam untuk satu-satu. Gak kelamaan juga. Itu buat killing time dong itu namanya. Oke. Lanjut. Tips keempat, ice breaking itu bisa mungkin melibatkan audience. Ini tadi. Ya, contohnya melibatkan audience. Tadi yang pertama kita melibatkan audience, ya kan? Dan kenapa yang pertama itu kita cari yang ringan supaya kayak tadi pertama tepuk, kita akan melihat dulu respon dari peserta, dari audience kita seperti apa. Karena bisa jadi pada saat dalam sesi pembelajaran berikut-berikutnya, di hari-hari berikutnya, mereka kan sudah mulai terbiasa dengan proses pembelajarannya dan sebagai presenter atau pengajar sudah bisa melihat kondisi dan sudah memetakan misalkan beberapa orang yang memang
oh ini apa namanya, waktu konsentrasinya misalkan agak sedikit cepat loss fokus gitu, atau ini agak lama. Jadi di saat-saat itu bisa melakukan ice breaking. Pada saat keterlibatan peserta itu tinggi, itu bagus. Itu yang keempat. Kemudian juga usahakan tidak memakan waktu. Nah ini tadi ya kan, kecuali udah waktunya masih banyak gitu ya. Tapi berarti kesalahan materi. Iya, usahakan tidak memakan waktu, karena itu tadi misalkan nyanyi, boleh nggak pengajar nyanyi? Oh silakan gitu kan. Oh silakan. Tapi kalau nyanyi sampai 6 lagu kan pegal juga yang denger juga, akhirnya malas gitu. Iya, apalagi nah, cuma 1 jam gitu. Oke, okay, ya. Itu yang kelima. Kemudian usahakan sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Tadi yang Bu Amel sampaikan. Iya, ya. Relate. Itu akan lebih ingat. Jadi nggak sekedar ice breaking saja, nggak sekedar game saja. Kita bisa merelatekan itu. Tetapi boleh nggak yang nggak relate? Ya boleh aja. Ya sah-sah saja karena boleh-boleh aja. Tergantung gitu. Fungsinya kita mau menekankan ke apa. Game sebagai bagian dari metode pembelajaran juga bisa. Game sebagai bagian dari ice breaking juga bisa. Itu yang ke-6. Dan yang terakhir, nanti setelah yang terakhir. Biar ada cerita yang terakhir. Jadi baru-baru ada 6 ya. Ya okay. Mau praktekin yang pakai gerakan tadi gak? Oh, yang Buteres ya? Iya, ini, nah tadi balik lagi ke cerita, peserta itu kan duduk ya. Seringan duduk di depan laptop gitu ya. Kemudian dia berjam-jam gitu ya, sambil nulis, sambil apa. Nah, kalau di kelas kita kadang walaupun peserta duduk, kita bisa ajak dia berdiri. Yuk berdiri sebentar yuk, kita ngapain gitu kan. Gerakan dan lain-lain. Nah ini kita bisa juga buat mereka berdiri. Dan meninggalkan sejenak kursinya. Ya, misalkan, disini mau langsung kita praktekin aja ya. Praktekin. Langsung ya, praktekin semua ya. Ikut mainnya boleh ya. Semua ikut main. Yang nyala-nyala videonya terutama. Yang yang belum nyala dinyalain dong. Gitu. Kita main. Gamesnya apa Mr. Bin namanya? Dikasih nama gak? Belum tahu namanya ini ya, baru kepikiran karena tadi Bu Teres tanya gitu. Nah, jadi misalnya apa nih? Oke, ikut ya. Baik, ini di depan kamera ya. Semua kan peserta di depan kursi, depan laptop. Saya berdiri. Iya. Oke, kita akan ice breaking dulu. Kita akan rehat sejenak nih. Ya. Jadi teman-teman semua peserta, ini kan semua ada yang berada di rumah dan ada mungkin ada juga di kantor atau ada di kafe dan lain-lain, namanya belajar ya, namanya bebas kan. Jadi saya akan memberikan sebuah clue gitu ya, dua clue, dan kita semua akan cari barangnya yang ada di sekitar Anda. Kalau di rumah ya di sekitar rumah, tapi nggak usah sampai ke beda RT, jauhan ya kan. Nah nanti siapa yang lebih dulu menunjukkan barangnya dan benar, itu yang kita kasih reward gitu ya tadi. Misalkan contoh. Alat ini biasanya digunakan untuk makan. Cari. Nah peserta harus cari. Lu cari ngapain di sini? Nah peserta bisa langsung meninggalkan kursinya dan cari. Kita bisa kasih waktu gitu ya. Oke, waktunya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. 5, oke. Okay. Kita lihat yang ada di habis waktunya. Oke, okay, kita lihat. Peserta mungkin bisa memperlihatkan ke layar masing-masing. Oke, okay, kita lihat ya. Coba, siapa aja nih? Tolong kamera peserta Zoom-nya. Kita lihat, coba. Oke. Okay. Dicoba ke gallery view biar kelihatan. Iya, Haskarya Adi. Tadi munculin apa tadi? Iya, munculin yang dapat toples. Berarti dia makan pakai toples gitu ya. Iya. Oh, bisa sih. Oke. Okay. Bu Teres, Bu Teres keren loh. Dia makannya cairan. Pakai tablet. Pakai tablet. Makan. Alat ini untuk makan. Oke. Okay. Siapa lagi nih? Bu Erna, headset loh, bayangin tuh. Ada. Oh, ada kok. Gue ngeri banget. Iya. Oke. Mbak Yuli pakai sendok. Iya, nah jawaban saya sebenarnya adalah sendok. Nah, berarti Pak Gatot sambil praktek. Pak Gatot sambil praktek makan. Oh iya. Iya, praktek. Luar biasa. Iya. Tapi tapi Pak Gatot tadi keluar ya? Apa keluar dari kursi enggak gitu? Enggak ya. Karena udah nyiapin gitu. Oke, senapan. Nah, ini udah gunting. Siapa? Gunting. Ada yang gunting? Ada. Sebenarnya kita bisa, dan kalau memang untuk bungkus makanan. Oh, buka bungkus makanan. Benar. Nah, ini adalah cara kita nanti bisa berinteraksi lagi. Melibatkannya kayak tadi. Pak Nelo, kok pakai gunting ngapain? Nah, dia bisa ngomong. Buat buka. Pakai corong juga ada. Menggunakan pendekatan minggu lalu yang kita bilang adalah apa? Coran. Ya. Maksudnya coran? Colek.
colek random. Nah, kita bisa colek random nih, misalkan kita tahu bahwa peserta kita nih, oh Mbak Yuli itu kan agak-agak sering ngantuk misalnya di kelas gitu, contoh. Kita bisa colek random nih, nah, oke. Mbak Yuli apa yang tadi yang diambil gitu. Kita colek random ya. Misalnya ternyata dibawa kombes gitu. Saya biasa makan sama dia gitu. Benar juga. Kalau itu, iya. Ternyata orang lain bawa sendok. Ternyata Mbak Yuli bawa Arif. Cacat. Kok ada dia? Si biasa makan disuapin ya, misalkan gitu kan, mesra banget ya. Bisa, bebas, sah-sah saja. Kan? Terserah reasonnya. Terserah, kita bisa tanya. Oke. Iya, iya. Tapi kebanyakan rata-rata, ini dari survei singkat ini, banyak yang tidak beranjak tapi bisa dapat alat makan loh. Berarti di sekitar sambil makan. Sambil makan, ya, oke. Ya ini kan contoh. Kita bisa pakai yang lain. Misalkan kita bisa cari sesuatu yang agak sulit dicari misalkan. Ini bisa membuat mereka bergerak. Bergerak gitu ya. Oke. Dari tadi cuma kita terus Mr. Wi yang cerita. Oke. Mungkin ada yang... Karena tagline kita apa? Everyone can share. Ah, sekarang kita bisa minta teman-teman sharing. Sharing penda. Patan. Iya. Boleh. Oke, silakan. Ada yang mungkin siapa yang mau duluan mencoba? Silakan. Biasanya dari mungkin ada PSDM, yang mau sharing ya, gitu ya, terkait. Oh, ini kami pernah pakai game ya. Ini dan bermanfaat. Ini aja yang sharing kita semua kok. Tadi. Oke, siapa yang mau sharing silakan? Pak Iwan tuh tadi awalnya ikut tadi. Beliau kan ikut semangat yang pertama game kedua. Oke. Barangkali mau ada yang di-share Pak Iwan? Ya, Pak. Siap. Praktekin sesuatu yang berkaitan dengan ice breaking atau games gitu. Oke, Kak. Saya mungkin share aja, ada, Pak ya. Mas Irfan juga ada tuh. Yeah. Siapa duluan? Ada dua sudah. Oh, duluan, silakan. Oke, okay. Yang jauh. Yang jauh. Saya dekat, Pak. Pontianak oh, dekat, Pak. Iya. Kita kan jauh tapi dekat di hati ya kan. Yeah. Lagunya rap. Ya, 2018. Tolong di spotlight. Mainnya dari A Mayor 7. Nada dasar. Silakan Pak Iwan. Oke, Pak. Mungkin saya sharing terkait aplikasi gitu. Memang begitu PJJ ini saya kemudian berpikir pada saat ngajar pakai apa gitu ya. Biasanya kan kita cuma ngajar latsar. Saya coba share screen dulu, Pak ya. Boleh. Boleh kan, Pak? Boleh, Pak ya. Boleh sekali. Oh, tapi kayaknya saya nggak punya kewenangan share screen ini. Oh, hehehe. Bisa. Sekarang bisa. Satu, dua, sekarang bisa. Kita pakai magic gitu ya. Hah? Belum, Pak. Karena tepuk tangan sekali. Harusnya dua kali. Sudah, coba. Saya screen lagi. Atau dikirim ke kami, boleh? Aplikasi. Nomor ya, Pak ya? Karena saya mau sharing di aplikasi gitu, Pak ya, sebenarnya. Maksudnya mau menunjukkan kan gini ya. Atau nanti nggak usah praktek kalau kayak gitu ya. Saya biasanya pakai Mentimeter, Pak. Jadi Mentimeter itu aplikasi yang sebenarnya di situ sebenarnya belum bisa share saya ini. Coba Pak Iwan, coba lagi. Pak Iwan sudah bisa? Enggak di. Tadi udah saya tiup tadi. Enggak di restrict ya. Share screen. Saya biasanya cuma whiteboard sama iPhone ini, Pak. Tapi screen-nya enggak bisa, Pak, kayaknya. Belum bisa, Pak, ya. Atau mungkin Bapak yang satu lagi tadi, nanti saya setelahnya mungkin, Pak, setelah bisa share, ya. Mas Irfan. Oke. Okay. Tadi nunjuk tangan juga ya, Mas Irfan. Ya. Mas Irfan langsung respon, Pak, begitu kita. Jagonya kayaknya. Mas Irfan, gimana Mas Irfan? Ayo. Oh, jagonya apa. Oke, baik. Terima kasih, Bro Co sama Mr. Wi. Sebenarnya memang tadi ada beberapa masukan, ya, kalau misalkan ice breaking ini, ada yang tanpa ada ikatan ataupun engagement dengan pembelajaran ataupun yang dia memang kalau misalkan bisa dikaitkan dengan pembelajaran akan jauh lebih bagus. Cuman dalam beberapa kondisi, kita ketika kita memberikan games, misalkan pas break, misal jam 9.30 atau jam 10.15, itu tanpa harus peserta juga kan kadang kalau misalkan diberikan game kepada disangkut-pautkan dengan materi, aduh apa sih ini kan kita pengen refresh terlebih dahulu. Kalau misalkan hanya 1 menit, 2 menit sampai 5 menit tidak masalah, kita memberikan games yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Kalau misalkan dibahasakan dalam sekarang itu ada engagement online training. Nah, salah satu metodenya itu menggunakan games itu sendiri. Selain tadi menggunakan kata Pak yang dari Pontianak menggunakan Mentimeter. Ya, kalau misalkan mau lebih interaktif bisa menggunakan Mentimeter. Sambil santai saya
ini karena online training ya, jadi mohon bisa diizir share screen juga ya. Saya ingin menunjukkan satu aplikasi yang bisa banget digunakan untuk ice breaking dan bisa dikaitkan dengan pembelajaran ataupun tidak. Kalaupun kalau misalkan yang kita tanpa alat nih ya, tanpa alat. Yang biasa kita di kelas lakukan misalkan 20 duluan. Setiap orang dua orang bermain, misalkan di sini ada Bu Teres sama Bu Yuni, dia main. Satu orang menyebutkan 1 dan 2 ataupun hanya dua angka saja, 1 2 2 3 4 5 6 sampai menemukan angka 20 duluan, dia yang menang, yang sudah sering biasa dilakukan. Kemudian yang ini bisa bermanfaat juga untuk mengasah ibu-ibu nih ketika LFH ataupun school from home, SFH. Kita contohkan ya. Minta contoh Bu Yuni sama Bu Teres. Saya disuruh ngapain? Kita akan berhitung mundur nih ya, Bu Yuni sama Bu Teres. Jadi kita akan berhitung mundur. Ini kalau misalkan versi mudanya, silakan kita berhitung mundur dari 50 ke belakang. 50, 49, 48. Itu kan mudah ya. Kemudian kita bentuk yang baru misalkan. 50 ke belakang berdasarkan yang ganjilnya saja. 49, 47, 45, 43. Nah, sekarang tantangannya adalah silakan sebutkan bilangan prima menghitung mundur dari mulai 50 ke bawah. Yang pertama nanti Bu Yuni, kedua Bu Teres, dan seterusnya. Bilangan prima ya. Okay. Ini kan bermanfaat nih. Bermanfaat buat ketika ngajarkan kalau misalkan ya, ada anak bertanya sama kita. Coba, Bu Yuni yang pertama, Bu Teres kedua, kemudian Bu Yuni lagi, Bu Teres lagi, sampai selesai. Okay. Yang salah pertama, yang salah. Silakan mulai. 47. Bu Teres? 43. Bu Yuni? 41. Oke. 37. Oke, betul. Pikir. Oke, Teto udah kena terlalu lama kan, berarti pemenangnya adalah Bu Teres. Selanjutnya dari setelah 37 kan ada 31 ya. 31, kemudian 29 dan ke bawahnya. Nah, itu bisa dilakukan kalau misalkan kita membutuhkan dua orang pemain. Dan nanti bisa gantian lagi. Atau yang biasa kita lakukan di kelas juga, misalkan yang kita menyentuh, karena ini lagi pandemi sebenarnya tidak boleh menyentuh bagian wajah ya. Kita contohkan semuanya tidak apa-apa karena tangan kita bersih. Saya pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau seperti biasa Bapak dan Ibu silakan ikuti apa yang saya bilang ya, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus pada saya semuanya, kepada pengajar nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengikuti apa yang saya bilang, bukan apa yang saya lakukan. Silakan ikuti ya, yuk semuanya. Ari. Matanya lain. Touch my eyes. Diikuti semuanya. Touch my ear. Touch my head. Touch my mouth. Nah kan yang benar Bro Cobin. Nah, yang benar Bro Cobin, yang salah ada Pak Wawan. Terus seperti itu bisa dilakukan. Kemudian ini karena online. Plembang. Plembang. Kalau Plembang itu mod. Mama, oh, ini kupi masuk ke situ. Yeah. Ini Bapak Ibu karena ini online training ya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini nih. Ada salah satu games yang sangat bagus banget menurut saya bisa kita gunakan. Kembali di sini saya langsung aja yang mainnya adalah Broco sama Mr. Wi ya. Broco adalah Enggak apa-apa. Oke, enggak ada masalah. Nah, ini bisa digunakan sebagai tools untuk evaluasi juga bisa. Tadi Bu Teres seperti yang Bu Teres bilang. Atau misalkan menyangkut pautkan di tengah-tengah pembelajaran sebagai tes formatifnya saja tidak masalah, silakan. Oke. Yang pertama ini adalah games tentang olahraga ini yang saya buat ya. Silakan. Broco pilih nomor berapa? Nomor karena saya suka yang ganjil pilih nomor 4. Silakan ditebak langsung jawabannya ya. Oke. Okay, tidak ada poin ya. Baru juga pertama sudah tidak ada poinnya. Oke. Okay. Emang nasib lebih bro. Oke, silakan Mr. Wi, mau pilih nomor berapa? Karena saya suka bilang prima nomor 6.
Ini alatnya bambuzel ya Bapak Ibu. Oke, nomor 6. Dia adalah atlet pertama yang menyumbangkan medali emas Olimpiade untuk Singapura. Siapakah dia? Johan. No. Yeah. 5, 4, yeah. 3, 2, 1. Oke, okay. Joseph Schooling, Pak ya. Si Revi ngaco, licok dia kan pemain butang. Iya, iya, iya. Joseph Schooling. Salah ya? Salah. Oke, Bro Co, silakan. Nomor 7. Oke. Dia adalah pemain tenis bertangan kidal yang pernah menduduki pemain tenis nomor 1 di dunia selama bertahun-tahun. Siapakah dia? Nadal apa Federer? Nadal. Nadal. Oke. Okay. Oke, okay, jawabannya betul ya, Rafael Nadal. Silakan Pak Mr. Wi. Mr. Wi nomor berapa? Ya, karena gua anak pertama, gua pilih nomor 5. Oke, okay, mendapatkan poin 20 ya. Tanpa menjawab soal, mendapatkan poin 20. Oke, okay, silakan Bro Co. Nomor 3. Nomor 3, silakan. Dia adalah atlet polinasional yang membela klub Bandung Bang BJB di tahun 2020. Badannya kekar. Ya, KU yang lo sebut. Mana. 3, 4, 1. Oke, okay, jawabannya adalah Angga, oke. Pak, bisa lagi, Oke, 8. Oke, dia adalah istri dari Hulaifi dan peraih medali emas Asian Games cabang wushu. Sudah selesai ke pertanyaan gue. Iya. 5. 4. Dia adalah Hulaifi. 3. Aisyah. Ada lagunya. Salah ya, Lindsay Hulaifi. Oke. Selanjutnya silakan Bro Co, dua lagi, satu lagi kesempatan terakhir. Nomor satu. Oke. Okay. Dia tak pernah benar. Siapakah dan dia dan bermain di klub apakah? Muhammad benar. Salah. Dari klubnya? Mau salah. The next intercept. Klubnya? Liverpool. Oke. Okay. Oke, betul ya. Lagi Inter Milan tadi. Oke, terakhir silakan Mr. Wi. Oke, okay, nomor Ini Minion. Siapa Mr. Wi? Beli. Lo lihat di bajunya. Oh iya benar. Security aja ada namanya di sini. Beli. Talib. Beli. Oke, ya mau jawabannya benar ataupun salah, pemenangnya adalah tetap Mr. Wi. Seru. Karena memang sebuah permainan itu ada keberuntungan sih, adalah tergantung amal ibadah perbuatan ya. Iya. Padahal nggak menjawab benar ya, tiba-tiba menang aja. Itu tadi pakai bambuzel Bapak dan Ibu. Kalau untuk di awal untuk mengengage peserta sebenarnya bisa digunakan aja Padlet. Kita tinggal mencari salah satu peserta yang ketika di Padlet kita memberikan pertanyaan, cari orang yang ketika menjawab itu paling nyeleneh. Biasanya dia bisa dimainkan tuh selama dalam proses kelas. Atau kalau di kelas itu nanti gue aja. Di kelas itu orang yang paling ramenya lah gitu lah. Jadi aja. Oke, sekian Mr. Wi dan Bro Co share-nya. Oke, terima kasih Irwan. Sumpah keren. Oke, kita balik lagi ke Pak Iwan tadi ya. Barangkali udah share. Mungkin yang mau sharing silakan dari tonton balai ini. Pak Iwan, monggo. Oke. Mungkin saya share ini kali Pak ya. Belum bisa, maaf. Portion of screen aja kali ini. Oke, silakan Pak Iwan. Udah bisa share ini Pak? Udah, tadi si Mas Irfan sudah bisa share Pak. Berarti semuanya sudah bisa. Oke. Okay. Oh, itu bisa. Finally. Push. Tes kecenderungan. Ini tadi saya share portion of screen jadinya nih Pak ya. Maaf, ntar saya setting dulu. Iya. Kalau mau yang ikutan teman-teman lain nggak apa-apa loh, nggak saya terus jadi korban. Nggak jadi korban harus kita orang lain boleh lah ya. Oke, Pak. Iya. Sudah tershare Pak ya? Sudah Pak. Tes kecenderungan. Iya. Oh, bukan itu. Ini masih saya masih ini aja ya. Jadi Bapak Ibu semua, Mr. Wi dan Bro Co, biasanya begini, menggunakan Mentimeter ini. Jadi memang beberapa ngajar terakhir saya menggunakan Menti karena saya pikir ini lebih apa ibaratnya ya,
lumayan powerful lah dibandingkan dengan beberapa, mungkin apa ada kelebihan ada kekurangannya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari Menti ini Pak, sebelum kita main nanti, biasanya saya include-kan di PowerPoint. Jadi pada saat pertama kali kita apa pertama kali kenalan atau pertama kali sebelum masuk sesi, saya tanyakan kepada mereka gimana beberapa pertanyaan-pertanyaan misalnya kan seperti ini. Nah kelebihannya Menti ini menurut saya karena dia ada secara tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi ketika mereka ngisi di HP langsung tampil gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di Menti-nya itu ini share-nya agak ini ya. Nah, di Menti itu sebenarnya sudah ada contoh-contohnya Bapak Ibu semua di sini kayak icebreaker-nya seperti apa, game-nya, kemudian kalau untuk brainstorm itu apa aja gitu ya. Atau untuk just for fun-nya itu seperti apa gitu. Nah, ini bisa kita pakai tetapi memang harus berbayar kalau yang model seperti ini. Kemudian di Menti itu sebagai bagian dari icebreaker, biasanya kalau kita biasanya menggunakan Slido itu Pak untuk pertanyaan, saya pakai Menti. Jadi Menti ini nanti saya sisipkan di antara beberapa slide, misalnya tiap beberapa slide saya sisipkan, kemudian nanti kan muncul tuh pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen, misalnya ini adalah yang nyata gitu ya, mereka komen pengen makan, lapar gitu ya. Kita bacain aja di kelas gitu sehingga agak ger aja gitu biar tidak fokus ke apa biar tidak bosan gitu. Nah, itu yang beberapa yang saya lakukan. Atau bisa kita coba ini Bapak Ibu semua, kalau kita mau coba sedikit saja. Silakan keluarkan HP-nya semua. Nah, karena Menti ini menggunakan HP, kita interaktif menggunakan HP. Bapak Ibu yang ada HP-nya silakan kemudian di ini aja di apa namanya? Nah, oke. Okay. Kalau yang mau pakai kode kan sudah barcode ini. Sudah muncul barcode-nya? Ketiknya apa nih? Menti. Langsung barcode ini aja. Oh, dipotong. Muncul. Oke, okay, ada barcode kemudian kalau sudah muncul. Foto ya. Saya selfie. Kenapa, Pak? Enggak. Oh. Saya foto gini tapi itu muka saya. Ternyata saya selfie pakai kamera depan. Bukan. Misalnya kita ini mungkin salah satu bunganya dengan pelajaran gitu ya. Benar-benar hanya untuk sekedar ice breaking untuk memecah kebuntuan aja. Kalau Bapak Ibu semua sudah masuk tes kecenderungan ini, klik aja like-nya itu, tanda cintanya itu. Untuk biar saya tahu ada yang nambah enggak nih. Nah, ini dikendalikan dari laptop kita Bapak Ibu semua. Ini sudah ada oke, 51 udah banyak ya. Sebentar. Oke, saya pikir sudah lumayan. Kita langsung biar tidak lama. Nah, Bapak Ibu semua, silakan lihat layar. Boleh lihat layar HP atau layar di Zoom-nya. Boleh di HP juga akan muncul. Nah, sekarang permintaan saya adalah Bapak Ibu semua harus jujur, ya, karena kita ingin mengetes kondisi psikologis. Nah, kecenderungan Bapak Ibu pada saat ini ketika pelajaran di tengah-tengah pelajaran itu seperti apa, gitu ya. Jadi harus jujur. Ini saya klik. Sebentar, ini enggak. Oke. Sudah muncul di HP kayaknya di slide-nya ini. Di mananya? Ada sedikit masalah Bapak di Zoom. Lihat di HP-nya saja Bapak Ibu semua ya. Sudah muncul Bapak Ibu semua? Gambarnya? Oke. Dilihat pertama kali, silakan apa yang disukai Bapak Ibu semua pertama kali di situ. Oke, ya. Diklik mana yang disukai, bangun mana yang tadi disukai, apakah segitiga, bintang, segi empat atau lingkaran. Silakan diklik. Ya, silakan dipilih ya. Dipilih. Dipilih aja ya. Tetapi kok saya lihat kelihatan
daftar playlistnya. Oke. Next slide. Nggak kelihatan ya, sebentar. Oke, sudah ada, baru ada 44. Oke. Ya. Lingkaran. Anggaplah ini sudah semua. Oke. Kalau sudah dipilih di submit, jangan lupa di submit Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah, kalau sudah di submit, nah anggaplah ini sudah memilih semua dan nanti akan kelihatan siapa yang apa memilih di situ gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Broco milihnya bangun ruang apa? Segitiga. Milihnya apa, Pak Broco? Segitiga. Kalau Pak Wawan? Bintang. Oh, bintang. Oke. Tetapi ternyata paling banyak ini kita milih lingkaran ya, Bapak Ibu semua. Nah, kayak gini. Nah, ini kita baru ditafsirkan. Ternyata orang yang milih bintang ini, Mr. W ini adalah katanya gitu ya, orang yang milih bintang ini adalah orang yang cenderung memiliki semangat yang kuat ya. Betul ya Pak ya, betul ya. Berambisi ya. Kemudian sering melakukan target-target besar ya. Dan menciptakan hal-hal. Ada 10 ribuan ya? Oke. Ini yang tadi yang apa itu? Yang bintang. Oke. Ini yang segi empat, ini ya. Kita mau lihat di skip gitu nanti. Mr. Broco ini adalah milih tadi segitiga. Oke. Cenderung pribadian tertentu. Betul Pak ya? Pribadian. Arah yang jelas, gitu kan? Ini memang struktural sih. Bukan fungsional. Rencana-rencana hidup yang matang, Broco. Matang banget sekali ya. Biasa. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu semua, ya yang terakhir ini adalah yang milih lingkaran. Ini adalah mayoritas, 43% di kelas ini memilih lingkaran. Apa artinya? Orang ini ternyata udah nggak fokus belajar Bapak Ibu semua. Untuk nggak milih lingkaran. Tidak berguna. Ini menunjukkan bahwa kelas ini sebenarnya udah nggak fokus. Nah, makanya harus main game. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu ya untuk ice breaking, walaupun yang saya lakukan. Kemudian misalnya contoh yang lain nanti di sela-sela kita menjelaskan itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan kayak ini Bapak Ibu harapan, kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa kita tampilkan secara live nanti gitu ya. Jadi bisa menggantikan slide juga. Itu sekilas dari saya ya, nanti mungkin bisa dieksplor lebih lanjut terkait dengan menti ini. Terima kasih, Mr. Wi dan Broco. Terima kasih, Pak Iwan, luar biasa sekali. Dan Mas Irfan tadi, apa ya, sesuatu yang tidak kita terpikirkan gitu, tiba-tiba muncul ide-ide. Bisa bermain seperti itu ya. Yang lingkaran tadi terutama. Masih terangkat iya. Yang di kepala saya. Dan karena waktu udah mau habis, saya mau ngasih tahu yang ketujuh tipsnya. Oh, ya, that's why I'm speaking. Berikan sesuatu wow effect atau sesuatu yang mengejutkan untuk sebuah ice breaking. Dan entah kenapa tadi dua contoh terakhir sesuatu yang mengejutkan. Ya seperti Pak Iwan tadi terakhir bahwa orang banyak milih lingkaran gitu ya. Berarti lingkaran berantai segitu, nggak berguna. Berarti kan itu bikin deg ke peserta gitu. Oh ya tadi ngantuk atau apa dan lain-lain. Itu sesuatu yang mengejutkan. Jadi tujuh tadi ya, dari apa yang kita tadi sudah obrolin bareng-bareng. Jadi ada ice breaking itu butuh disiapkan, butuh direncanakan, perlu latihan juga. Betul. Ya. Kemudian usahakan melibatkan semua audience. Ya, walaupun ice breaking banyak tadi kita sepakat ada yang pakai alat, tanpa alat, kemudian ada yang modelnya comedy gitu ya, apa humor, kemudian nyanyi, bikin bahkan yang agak serius gitu juga bisa. Tapi misalkan kayak gini, kayak humor itu kan nggak harus melibatkan semua audience, tapi harus tepat latihannya, persiapannya, humornya juga yang sesuai gitu ya. Ada kan humor yang
yang nggak pas gitu gak untuk pas disampaikan juga ada. Kemudian tidak makan waktu sesuai dengan topik, uji usahakan sesuai dengan topik, walaupun tadi Mas Irfan juga sampaikan boleh-boleh aja kok gitu tanpa ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah usahakan yang Anda tunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Nah, ini dapat banget ini tadi. Dapat banget. Kan? Jadi 7 poin ini mudah-mudahan bisa untuk kita apa ya? Kita coba gitu. Karena ini sharing kita semua, mungkin bisa jadi kita bisa praktekkan semua di Pusdiklat Balai yang saat ini kita sedang seru-serunya PJJ ya. Walaupun perlu kami ingatkan, perlu saya ingatkan secara pribadi ke teman-teman bahwa pada saat kita mempersiapkan sebuah presentasi, apapun itu, ngajarkah, kita menjadi pemateri seminar, narasumber, dan lain-lain, konten itu memang di atas segalanya. Misalkan presenter dan konten dua hal yang sangat penting. Kita sudah membawakan materi dengan sangat menarik dan lain-lain, betul nggak kita game di dalam permainan? Bisa jadi nggak perlu. Karena ya memang situasinya, kontennya memang sudah sangat baik. Dan walaupun misalkan kontennya sudah sangat baik, kita sangat baik. Kemudian tetapi di satu sisi, kondisi peserta, misalkan ada yang capek, baru dari mana, dan lain-lain, dan kita melihat kondisi tersebut memerlukan sebuah pemecah kebekuan, gitu. Energi baru lah. Iya, kita menimbulkan buka-buka semangat baru, kan, lagi gitu ya. Itu kita bisa lakukan ice breaking dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah kita obrolin bareng-bareng. Gitu, Mas Gobin. Hari ini kita ngobrolin tentang ice breaking yang nggak banyak, tapi cukup inspiratif. Bahkan yang dua terakhir. Jadi, kita bikin giveaway-an gitu kira-kira. Jadi kalau ada yang punya ide tentang apa ini, ice breaking atau game, silahkan dikirimkan ke kami dan di episode mendatang kita akan tayangkan. Kita akan kita gunakan ice breaking tersebut, kami akan gunakan dan tentunya akan ada hadiah menarik dari kami. Hadiahnya bukan e-book lagi, kan sudah sering ya e-book. Beberapa event e-book, ini bukan e-book, ini barang. Jadi kita akan tiga pemenang. Akan dapat belum nanti, masih rahasia dong. Kan masih mau dipikirin, mau berdapat apa-apa. Oh, ini bagian dari ice breaking ya? Sesuatu yang mengejutkan. Lo bikin kuis, bikin ini, reward, tapi gak tahu hadiahnya apa. Itu mengejutkan lo buat yang sebanyak jelas, orang lo. Jelas itu merchandise-nya ngopi hitam. Oh, merchandise-nya ngopi hitam. Ada sesuatu yang berbau ngopi hitam. Iya. Dan ini tadi menjawab dari, siapa yang tanya Mbak? Dewi Anggra ini ya, di icebreakers.ws. Ya. Iya, kenapa dia nggak WI ya? Kalau WI kan Wanis Pamandi ya. WS ya. kasih, ada banyak kategori-kategori di dalamnya. SBG silakan. Jadi masih apa? Kiranya kita bisa mengeksplor banyak ice breaking, banyak games untuk kita gunakan di online meeting. Kenapa? Karena kebayang gitu 3 jam di depan laptop ya melihat layar. Ya kalau laptop kalau dia pakai HP atau tablet yang kecil-kecil gitu ya agak pusing juga. Jadi memang kadang perlu sesuatu yang tadi bisa di-related-kan dengan materi atau enggak juga enggak apa-apa, yang penting memecah kebekuan tadi. Biasanya kalau udah lagu udah mau berpisah. Enggak, cuma jereng doang. Gitu. Oh, jereng doang. Okay. Cuma gitu dan, doang. Ya, nanti jangan lupa untuk tetap pantengin kita semua ya di minggu depan. Karena di minggu depan. Karena ada giveaway. Biasanya satu lagu dulu, Pak? Atau... Oke. Okay. Okay, cukup sekian dari kami dan apabila tadi yang ada macam-macam terkait dengan ice breaking, game, dan lain-lain, silahkan kirimkan ke kami. Nanti secara official akan diketik oleh host, dikirimkannya via WA atau via alamat email kemana. Dan minggu depan akan kita gunakan ice breaking tersebut sebagai bagian dari acara Ngopi Hitam episode ke-7 dan akan ada hadiah menarik yang akan kami berikan, yaitu merchandise dari Ngopi Hitam. Dari kami cukup sekian, dari saya Broco dan Mr. Wi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada belakangan. Oh iya, baru muncul ya. Tes air mata basahi pipimu saat kita akan berpisah. Ucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku.
akhir desain 2